Hai, nama saya Frederick dan saya dari kelas 5 position. Hari ini saya ingin membentangkan tentang diri saya dan kebolehan saya untuk mendapatkan pangkat daripada KPA. Okey, sebagai permulaan, saya dapat mudah bergaul dengan orang ramai dan saya boleh berkawan dengan mereka dengan mudah. Sebagai seorang ahli di unit KPA ini, saya dapat banyak pengalaman dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan seperti mengikat tali mengikut corak yang diberi. Selain itu, acara kawat kaki, semua ini memberikan pengalaman kepada saya dan ia juga meyakinkan saya untuk membuat kerja-kerja lain. Ia meningkatkan keyakinan diri saya. Selain itu, jika saya mendapatkan pangkat daripada KPA, saya akan memastikan kerja yang diberikan kepada saya diselesaikan secara serta-merta dan saya akan selesaikan secara serta-merta. Kedua, saya akan memastikan semua perkara atau aktiviti dijalan dengan lancar. Setelah saya mendapatkan pangkat saya akan memastikan semua aktiviti dijalankan lancar dengan tanggungjawab yang diberi kepada saya. Dan ketiga, saya juga akan memastikan AJK lain, contohnya bertanggungjawab dengan tugasan masing-masing. Dan selain itu, keempat, saya akan mewakilkan diri untuk melaksanakan sebarang pengurusan jika diperlukan. Kelima, saya juga akan memastikan setiap pandangan ahli lain dapat diberi keutamaan untuk membuat sesuatu perkara. Sebagai pencapaian, saya pernah menyertai acara kawat kaki sebelum ini dan setakat ini dari segi sumbangan, saya pernah menjadi saya telah berkawat kaki untuk KPA dan saya ingin lebih menyertaikan diri saya dalam aktiviti-aktiviti yang akan datang. Terima kasih.